Ya. Gimana tadi pertandingan? Tadi di lapangan permainannya sangat sedikit. Permainan kami sedang keluar karena dari awal sampai akhir berada dalam pertahanan. Kalau di depannya saya sama Fajar, jadi kami berada posisi dalam keserang terus. Ini kan kalau berkala kekangan 37 kalian dari si Fajarnya. Kira-kira apa sih? Bisa banyak ya, tujuh kan ya? Bentar, kemudian dengan Fajarnya yang menurut kalian yang benar-benar sejauh ini masih sulit kalian mengisipasi. Ya mungkin gara-gara kita sering ketemu di pelatnas ya, kan udah saling tahu. Ya mungkin kita belum apa ya, belum matang seperti dia ya. Kita masih di sana, tapi bisa bagus. Ya berbeda, karena kan kalau pelatih kan melihat dari belakang tuh, jadi kelihatan mana yang betul, mana yang salah. Kalau kami sendiri sama pasangan kan fokus di lapangan, udah fokus di lapangan, ya fokus apa, jadi kurang bagus lah menganalisisnya. Kalau pelatih kan pasti lebih jelas, lebih paham analisisnya. Gas, penasaran, kan sering main pukul atraktif tuh gitu. Itu gimana sih? Sering dilatih apa gimana? Kebetulan aja. Sering dilatih tapi banyak banget tadi. Aku mau nanya di luar pertandingan nih. Kak Bagas sama Kak Fikri pernah sebagai pemain badminton nih, pernah enggak sih ngerasa jenuh? Ngerasa jenuh? Setiap main atau latihan? Kalau pernah gimana cara ngatasinnya? Ngatasinnya itu apa, Mas? Dalam atasinya ini aja sih ya, kayak mungkin game kali ya, main PS yang gitu aja sih. Ya mau ngapain lagi sih, nggak ada ngapa-ngapain lagi, tinggal di asrama, keluar kamar, lapangan, ya udah. Nah, setelah pertandingan ini kira-kira apa yang menjadi yang kalian merasa tadi kurang, perlu segera kalian perbaiki kira-kira? Yang kurang banyak ya, kayak dari segi tekniknya masih banyak yang kurang, lapangan bolanya masih kurang bagus, ya diperbaiki lagi. Sama kalau kondisi fisik ya sebetulnya tadi main belum capek ya, karena baru mati. Kalau Fikri, Leo, Daniel, Wan Fajarian, ngejagoin ke Indonesia. Iya dong, jagoin Indonesia gitu. Bener, netral aja saya. Kak, sekali lagi ini agak random. Kalau misalkan gak mau jadi pemain badminton, mau jadi apa? Jadi saya jadi kepala keluarga kayak pemain badminton. Saya mengabdi negara aja. Terima kasih, Kak.